Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bulan TV. Selamat sore. Sore kali ini saya mau mencari kerang yang kecil-kecil di aliran selokan ini. Namanya kerang remis, kalau orang sudah bilang remis. Kita cari. Gimana cara nyarinya? Dengan ini alat ini, ayakan ini. Oke, kita langsung cari. Oke. Oke sahabat, cara nyarinya seperti itu. Tangannya dikeruk-keruk sini. Nah, setelah pakai ayakan ini, baru disaring kayak gini. Kalau kelihatan. Nah, ini namanya kerang kecil-kecil ya ini. Nanti baru kita pilihin, dipisahin sama kotorannya. Nah, ini kerang. Oke. Selain kerang yang kecil-kecil, remis itu juga di sini banyak sekali kijing atau kerang yang kecil-kecil itu kayak orang Sunda bilang namanya koe. Tapi itu nyarinya dengan cara di rogoh atau di obeng. Biasanya ngumpet di lumpur-lumpur kayak gini nih. Nah ini sahabat nih, ini satu dapat nih. Biasanya di dalam-dalam tanah kayak gini, lumpur. Nah, ini kita udah dapet cukup lah segini kalau buat dimasak. Mantap. Kerang sama remis. Kita bikin saus tiram. Kita masak saus tiram, oke? Kita nyari bakaran dulu. Kita naik dulu. Oke sahabat Bulan TV, kita udah bikin bakarannya. Sambil nunggu bakarannya membesar, kita bikin bumbunya dulu sahabat. Ini bumbunya ada apa aja sahabat? Kita iris-iris bawangnya dulu sahabat, bawang merah sama bawang putih. Iris kecil-kecil aja, tipis-tipis. Cabenya juga diiris biar yang suka pedas mantap. Jangan lupa jahenya juga ini biar seger. Kita masukkan dulu bawang merah sama bawang putihnya sampai tercium wangi atau warnanya ke kuning-kuningan. Kita kasih sausnya dulu, saus tomat sama saus pedas. Warnanya, jangan lupa dikasih garam secukupnya. Sekarang kita masukkan kijingnya atau remisnya.
kita aduk-aduk dulu supaya bumbunya meresap. Baru nanti kita kasih air. Sebelum dikasih air ini diaduk-aduk dulu supaya matang, meresap, bumbunya masuk ke dalam. Baru kita masukkan air. Ya. Kita nunggu sampai mendidih, sahabat. Angkat ke orang. Oke, sahabat, setelah mendidih udah pada membuka semua. Ini kan bumbunya belum dimasukin semua. Ini ada gula dulu, gula merah. Sama penyedap rasa biar lebih kuat rasanya. Dikasih lada juga. Jangan lupa dikasih kecap manis. Mantap. Kita aduk-aduk lagi. Lihat. Mantap kan. Udah pada membuka semua ini kerangnya. Termasuk yang kecil-kecil itu pada membuka. Mantap. Ngiler, ini bikin ngiler. Oke sahabat, kayaknya ini udah matang. Tapi kita cicipin dulu rasanya. Masih panas. Pas banget rasanya nih. Dan tekstur si kerangnya juga udah lunak. Kita langsung angkat aja, oke. Jangan lupa pakai ini biar gak panas. Kita angkat. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mana? Kuahnya asa, saus tiramnya terasa banget, sahabat. Cocok banget ini. Kita cuspin kerangnya, sahabat. Nih. Kita kasih air. Seger, benar-benar seger, sahabat. Kita cicipin kerangnya ya. Nah, enak banget. Berput airnya. Benar-benar seger, sahabat. Agak kenyal. Sahabat. Kres, kresnya enak banget. Mantap. Kita cicipin yang kecil-kecilnya, kerang yang kecil-kecilnya. Kita ambil. Kan banyak yang kecil-kecilnya. Nah, emang sangat kecil banget ini. Nih. Enak banget. Cuman agak bingung juga makannya, kecil-kecil banget. Tambahin air dikit biar diseruput. Mantap. Mantap. Seger banget buahnya. Mantap. Kita cicipin lagi yang kerang. Kerang ini. Hmm.
seruput langsung. Mantap. Nih lagi sahabat. Ini sekali seruput ini mana? Ada air. Bener-bener teksturnya enak banget. Oke sahabat Belang TV, video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Berhubung ini udah agak sore juga, ini udah mau gelap, kita lanjut video berikutnya dan keseruan-keseruan apa lagi yang akan Belang TV sajikan. Yang sudah mampir channel Belang TV, terima kasih, dan yang belum silakan like, komen, dan subscribe Belang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.